Sebetulnya bukan tujuan utama saya di film. Dulu kan saya mau jadi arsitek dan psikolog gitu ya. Tapi kemudian setelah saya memahami bahwa wah film ini adalah sebetulnya gudangnya ilmu pengetahuan, sehingga alangkah bodohnya saya kalau tidak memanfaatkan dunia ini justru untuk menimba ilmu ya. Tapi tentunya dalam dinamika kehidupan ya, kita tahu bahwa dunia film itu juga memiliki tantangan yang besar sekali ya. Jadi ada pada saat mungkin kondisi lagi drop, ada kecederaan, ada lelah, kalau bukan lelah fisik ya, tapi lelah lelah kalau yang bukan fisik ini kan susah tuh obatnya gitu ya, mengatasinya. Tapi ya pada akhirnya setelah saya, apalagi dalam berapa tahun belakangan ini, setelah saya terlibat dalam pembuatan film Masyi Arisan Kiai, lalu Kartini, lalu Sultan Agung gitu ya, ya sudah, saya meyakini bahwa memang ini pasal kehidupan yang saya harus tata, saya harus jalani, saya harus syukuri, karena disinilah amanat yang Tuhan berikan kepada saya. Dari yang saya pelajari, apa yang saya kaji di dalam agama yang saya yakini, kalau segala sesuatu itu kita jalani dengan ikhlas, maka tidak ada yang berani.